catur untuk semua. Saudara, pagi ini senang sekali saya David Rizal dan juga Beverly Gunawan dapat menjumpai Anda tentunya dengan sejumlah informasi aktual, tajam dan juga terpercaya. Nah, saudara, tentunya dengan selain informasi tadi, kami akan bacakan sejumlah informasi utama kami lainnya pada pagi hari ini. Polisi akhirnya menetapkan pelaku teror lempar sperma sebagai tersangka. Partai Berkarya Kutomo Mandala Putra atau Tommy Soeharto menyambangi kantor DPP Partai Keadilan Sejahtera atau PKS. Seorang wanita nekat menyelundupkan sabu ke dalam rutan Depok Jawa Barat dengan menyembunyikannya di dalam baju anaknya yang masih berusia 2 tahun. Saudara, kita awali dengan informasi dari Jawa Barat di mana puluhan kios di Pasar Induk Ciawi, Tali Guntur, Garut pada Rabu dini hari tadi terbakar. Ya, saudara, kebakaran berawal dari kios di Blok D Pasar. Pasar Induk